Ya, tadi yang pertanyaan pertama apa tadi, Mbak? Yang pertanyaan pertama itu yang lagi viral ini kepastian terkait database seleksi, Pak, dari murni dari yang Oh. terdata di BKN ya, seperti ataukah gabungan? Tadi yang keduanya apa, Pak? Yang keduanya, apakah P3K aktif itu dapat mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan batasan usia dan regulasi tertentu? Jikalau harus diberhentikan, apakah P3K yang sudah diberhentikan itu dapat mengikuti seleksi dengan regulasi tertentu dan mekanisme di sistemnya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Ardi atas pertanyaannya. Jadi memang untuk pelamar di tahun ini apa namanya sesuai dengan apa namanya yang Kemen yang sudah kita keluarkan juga bahwasanya itu tidak kunci apakah yang terdata apakah yang bisa melamar itu yang terdata di database saja atau tidak begitu. Nah, jadi memang kita tidak kunci untuk yang bisa melamar tersebut. Tapi untuk nanti lebih apa namanya lebih pasti dan lebih konkretnya nanti ditunggu Pak peraturan Menteri Pan RB yang sudah dalam tahap harmonisasi itu nanti akan dijelaskan juga mengenai siapa saja yang bisa melamar di tahun ini begitu. Kemudian untuk P3K aktif seperti apa yang bisa melamar dalam proses CPNS apakah yang bersangkutan ketika sudah P3K ketika apakah harus berhenti terlebih dahulu baru melamar begitu ya. Nah, jadi memang kalau untuk yang sekarang ketika P3K akan melamar CPNS kalau sebelumnya itu kan apa namanya 90% diterima dulu. Kontaknya itu harus berjalan terlebih dahulu. 90% kontaknya harus berjalan terlebih dahulu baru bisa ikut CPNS begitu. Nah, ini yang coba kita atur juga sebetulnya terkait dengan tata cara bagaimana seorang P3K ketika dia itu sudah diterima P3K kapan bisa melamar CPNS. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan juga di dalam paparan bahwasanya itu kita rumuskan kebijakannya 1 tahun, Pak. Jadi ketika 1 tahun yang bersangkutan itu sudah aktif ataupun sudah bekerja sebagai putus mas sebenarnya terjadi kendala jaringan lagi Pak, mohon maaf atas gangguannya Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf ini Bapak Ibu karena memang ada kendala jaringan juga. Nah, jadi untuk yang P3K ini memang kita coba rumuskan juga untuk yang bisa melamar itu batasan waktunya itu 1 tahun. Jadi 1 tahun dulu, ketika sudah 1 tahun bekerja sebagai P3K, baru nanti bisa melamar sebagai untuk ikut sebagai CPNS begitu. Nah, ini coba kita rumuskan juga di dalam peraturan Menteri Pan RB yang terbaru terkait pengadaan ASN, yang mana nanti akan dijelaskan juga di dalam peraturan Menteri Pan RB tersebut begitu, Pak. Mohon izin menambahkan Pak. Misalnya ini kita sudah ada 1 tahun ya, otomatis kan kalau di kabupaten kami kan diterbitkan surat pemberhentian. Nah, itu saya pernah mencoba pengaplikasian bahwa konfirmasi pemberhentian untuk seleksi CASN ini harus upload SK pemberhentiannya tersebut. Itu apakah benar ya Pak? Nah, jadi ini Pak, ketika seorang P3K akan ikut. Ya. Apakah sudah terdengar suaranya? Sudah mas. Bisa dilanjutkan mungkin. Oke. Baik, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena memang ada kendala jaringan juga. Jadi ketika P3K akan ikut seleksi CPNS, sebetulnya P3K itu tidak harus berhenti terlebih dahulu begitu. Karena kan nanti sayang juga gitu karena ketika akan ikut seleksi CPNS, taunya nggak lolos gitu. Jadi nanti apa namanya mengundurkan dirinya itu ketika sudah lolos CPNS dan saat proses penyelipan begitu, baru nanti yang bersangkutan itu mengajukan pengunduran dirinya. Tapi kan itu nanti kita atur juga kan batas waktunya. Jadi memang harus 1 tahun terlebih dahulu sebagai P3K baru bisa ikut seleksi CPNS begitu, Pak. Ya siap. Terima kasih Mas Arkan.